Kata si kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Diam atau diam, diam. Giginya udah tajam. Diam, 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 diam. Kotor banget tuh. Tuh. Ih, jelek. Jelek tahu. Diam. Taram, ini dia kucingnya. Taram, ini dia kucingnya. Miko udah ganteng, kupingnya juga udah dibersihin. Gak bisa diem, gak bisa di kamera. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir, selalu dukung. Support sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Dan untuk sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Meongers, channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Semoga channel ini selain memberikan hiburan juga bisa memberikan edukasi serta bisa lebih banyak lagi masyarakat yang lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing liar yang ada di jalanan. Oke sahabat, ini sesi si kucing mau pada makan. Oke kucing, kita makan. Makanlah kalian, semoga kalian sehat. Dan doakan pula kami juga sehat agar kami bisa mengurus kalian. Kami juga bisa berikhtiar untuk terus mencari rezeki untuk supaya kalian juga bisa terus makan dengan kenyang dan enak. Dan doakan pula sahabat-sahabat Meongers dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Terus untuk para adopter, semoga semakin banyak adopter-adopter yang semakin peduli lagi terhadap kucing-kucing liar. Oke, kita kasih makan sahabat, si kucingnya sudah pada lapar. Antri kucing, antri. Bentar, sebentar. Tertib, tertib, tertib. Ini biasanya rusuh ini, si kucing-kucing ini. Ayo, menyebar cing, makannya menyebar. Jangan di satu wadah, menyebar. Sekarang tempatnya jadi sempit sahabat, semenjak ada kursi. Jadi mepet-mepet makannya si kucing-kucing ini. Gak apa-apa lah, yang penting mereka makannya lahap. Lihat sahabat, makannya lahap. Semua pada makan. Jadi kebahagiaan para cat lovers itu adalah jika si kucing-kucing lincah, makannya lahap, itu bahagia sekali sahabat. Beda jika si kucing-kucing itu nggak mau makan. Oke sahabat, kali ini juga saya mau membersihkan matanya si Miko. Matanya belekan banget. Oke sahabat, ini si borokokoknya. Dari tadi nggak bisa di shoot. Terus aja bergerak. Mau kemana? Ayo kita bersihin matamu sini. Nih. Si pecicilan. Ini kucing, tipe kucing cerdas ini sahabat. Tadi itu begitu si Mochi pup di kamar mandi pas pagi-pagi, ini kucing ini saya liatin ke si Mochi yang lagi pup. Dan alhamdulillahnya saya nggak sempat menemukan momennya ketika dia pup di kamar mandi, tapi tadi saya lihat ada pup kecil banget. Ini pupnya dia. Cerdas nih kucing ini. Kekok. Semoga kamu terus ya pupnya di kamar mandi ya. Nanti kalau ketemu momen kita videokan. Ayo bersihin matamu di sini.
Lihat sahabat pintu. Udah banyak ingus, udah bolong. Yuk, bersihin dulu yuk. Tuh lihat sahabat bukanya. Rewok, aduh. Rewok. Jadi kita bersihkan kayak kapas dan air hangat. Oke sahabat, kita bersihkan. Kata si kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Giginya udah tajam. Diam. Kotor banget tuh. Tuh. Ih, jelek. Jelek tahu. Diam. Ya. Merontak sekarang mah. Udah gede enggak mau ditentangkan. Hup. Bintang. Dumping. Diam. Ada. Ditinggalin. Kemudian lihat. Nanti anak-anak si menguci juga harus dibersihkan, sahabat. Taram, ini dia kucingnya. Taram, ini dia kucingnya. Miko, udah ganteng, kupingnya juga udah dibersihin. Gak bisa diem, gak bisa di kamera. Ini gemesnya minta ampun, sahabat. Greget saya. Diem dulu. Bener gak bisa tuh, udah cerah mukanya. Oke sahabat, Pika udah ganteng tuh. Asli greget banget saya ini sama kucing ini. Udah, ya Allah, udah gendut banget sekarang. Oke sahabat tuh, langsung nete dia ke induknya. Ini kucing ini udah bisa mam dry food sebenarnya.